kasih cinta. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Sayang, dengar saya bilang. Terus ya. Asli sini kak. Bandung ya? Oh Bandung. Pak. Kalau aku nggak asli sini kak. Permanen. Jawa. Bra. Jawa. Jawa. Terus sini berapa lama? Di sini baru 2 bulan. Baru sebentar. Hah? Baru sebentar. Pengennya sih selamanya. Apalagi ketemu mbak ini. Bra. Lama ya? Lumayan. Aku juga nyari-nyari tadi, nungguin di Indomaret. Padahal maju dikit. Oh. Itu rumahnya? Iya. Oh, di depan. Mau kemana kak ini? Main ke rumah temen apa gimana? Iya, main ke rumah temen. Terus udah itu pengen pulang, jadi udah. Capek ya, stay at home? Gabut. Emang gak pantas sih stay at home ya kak itu? Kenapa? Pantasnya itu stay with me. Bilang pada Tuhan, boleh sesuai. Di Bandung ya kerja ngegrab. Ngegrab dong. Anggap aja merantau. Bruh. Tapi ada kerjaan lain sih selain ngegrab nanti tapi. Apaan? Jadi kepala rumah tangga kamu. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Enggak punya pacar kak. Bohong banget. Belum punya, emang bener kok. Emang bener. Belum punya. Dan enggak mau pacaran juga sih. Bruh. Cuman pengen nikahin kamu nanti. Dan kebanya aleta rima beta. Jadi yang terakhir di sepung cinta. Beta janji mau jaga semua. Di cinta ini, di sayang ini. Nungguin buka jaket segera sana. Iya susah kayak kamu kak. Iya susah kayak kamu. Susah dilupain. Mungkin ini memang jalan takdirku. Mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku. Asal kau pun bahagia. Semua berarti penumpang di bapak ring. Enggak. Bruh. Tadi-tadi dituduh bohong aja. Dia bilang kayak muka-muka sering. Muka-muka apa fuckboy? Enggak, masa aku muka fuckboy? Aku orang kampung.
aku loh kak. Aku panggil adik aja ya. Adik. Adik. Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar. Kakak umur berapa kak? 18 tahun. 18 terus ya? Kenapa emang? Gak, dari kemarin aku dapat umur 18 tahun terus. Sekali-kali kayak 20 apa 21. Biar agak sama. Aku umur 22. Beda berapa tahun ya? Empat ya? Tapi gak apa-apa lah umur kita beda ya. Yang penting kita nanti seumur hidup. Di pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Di pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Akhirnya gak bisa gombal ya. Iya, akhirnya gak bisa gombal. Aku nanti boleh ikut gak? Udah ngelahirin anak secantik kamu. Di pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan. Kakak ada wabah kayak gini takut gak kak? Sebenernya takut. Ya aku berdoa lah kak. Berdoa kamu dijauhin dari corona. Amin. Didekatkan sama aku. Amin. Kok gak amin tadi? Amin. Kakak namanya siapa kak? Anggita. Anggita. Iya. Aku Jo. Hah? Jodohmu. Akhirnya ku menemukan. Gimana? Kayak
kamu jadi dingin. Iya, AC. Kayak hati aku. AC. Oh, AC. Kamu udah punya pacar? Kan kamu. Oh. Sekarang udah pulang, akunya masih di sini. Oh, karena COVID. Iya, karena COVID ini kan. Orang tua ini kan? Jadi Jawa, orang tua aku. Lebaran nggak pulang dong? Kemungkinan nggak pulang sih. Di sini dulu kemungkinan. Jadi sahur buka sih sendiri ya? Malang ya, nggak ada yang masakin, masak-masak sendiri. Makan-makan sendiri. Iya, makan sendiri juga. Kayak lagi. Terus enggak punya pacar gitu di Bandung. Pengen? Enggak pengen. Terus
sebenarnya. Waktu-waktu dekat ini, cuman sayang kamu katanya planningnya lama. Jodoh gak akan kemana ya. Aku sabar menunggu kamu. Kakak, kalau ini kan waktunya puasa ya? Iya. Biasanya makanan spesial apa kalau buka? Makanan spesial. Sop buah. Kalau aku sate kan? Kalau sate. Gimana? Kalau aku sate. Tahu nggak sate apa? Tahu. Makanan. Oh, sate makanan. Iya. Enggak, ini enggak sate makanan. Terus? Sate harusnya bersama. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku dan biarkan diriku mencintaimu. Putri berapa bersaudara, Putri? Dua bersaudara. Anak per? Pertama apa kedua? Aku tiga. Aku paling bungsu. Aku yang bungsu. Kamu rencana nikah kapan, Putri? Ada planning nikah enggak? Belum sih, cuman kalau kamu main aja. Ayo. Main ayo aja. Aku belum siap ya. Silaturahmi kan, kakak-kakak adikan kan enggak apa-apa. Buat jadi pacar juga boleh kok. Bisa. Nanti kalau udah gede lah. Siapa tahu jodohnya. Emang sekarang belum gede. Belum, masih baby face. Aku tuntun dulu. Bimbing dulu biar gede. Suka yang gede-gede. Masa? Enggak lah. Oke, Putri, see you ya. Terima kasih. Baik-baik. Maaf lo, udah buat risi tadi. Gak apa-apa. Enggak kok, enggak. Bruh. Puasa, Mas? Alhamdulillah puasa. Belum baca? Belum pernah. Bang. Bagus lah. Kakak udah? Belum. Belum ya? Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahan. Kakak sama mana? Asli mana? Kan udah di Bandungnya. Oh, di Bandungnya. Di Cibiru kan? Oh, jauh. Jauh juga sih? Jauh dari sini. Di kontrakan sendiri.
Ngontrak sendiri. Nanti lah kapan-kapan aku main ke sana. Masakin. Aduh. Boleh, boleh. Jangan apa, kasih kan? Harapan palsu, Kak. Enggak lah, enggak apa kan. Aduh, mantap ini kalau mau main. Ya mantap aja kalau mau main di masa ini. Bang. Iya, nanti aku masakin. Beneran, Kak? Iya lah. Tunggu.